Brother Teguh, kita mau tanya nih ya. Ini motor kan keren banget. Apa sih yang membuat Brother Teguh menginspirasi jadi mengkilat-mengkilat gini motornya? Untuk konsep tersendiri ini saya terinspirasi dengan rainbow. Rainbow artinya pelangi kan ya. Nah, itu berbagai macam warna ada di situ. Saya terinspirasi di situ untuk memodifikasi seperti ini. Nah. Jadi Brother ini suka yang warna-warni ya? Cerah ya? Cerah. Nah, bagian mana aja nih si motor ini dimodifikasi? Bisa tolong jelasin nggak? Untuk modifikasi di motor ini terutama di bagian tangki ya. Tangki itu udah kayak moge banget gitu kan ya. Terus yang kedua bodi belakang udah lancip gitu kan ya. Terus semua juga udah hampir ganti sini. Jadi hampir full body dimodifikasi, luar biasa. Nah, konsep modifikasi motor ini nih apa dan dinamain gak sih motornya? Iya dong, pastinya. Konsep ini rainbow, ya rainbow, warna-warni kayak gitu. Dan dinamain, namanya Hachi. Hachi, iya. Lucu juga ya namanya. Iya. Nah, si Hachi ini berapa lama sih dimodifikasi sampai full satu motor gini? Untuk berapa lama, hampir 2 bulan lebih gitu ya, untuk semua full ini. Dari mulai ban? Ban, dari depan sampai belakang, dari atas, bawah, samping, kiri, kanan pokoknya. 2 bulan pengerjaannya. Untuk budget sendiri sih saya nggak hitung ya, soalnya ini hobi. Hobi berapa aja saya keluarin untuk hobi saya sendiri. Nah, sebutin dong nominalnya berapa sih, karena biar terinspirasi. Sekitar 15 sampai 18 juta. Untuk memodifikasi satu unit motor ini 15 sampai 17 juta. Brother, thank you banget infonya. Keren banget. Mudah-mudahan Brother dan Sisa yang ada di rumah bisa terinspirasi lagi sama siapa namanya? Ini. Oh, Hachi. Tetap saksikan Agus Fox. Oke, punya.